Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kasih tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, Bapak akan menceritakan kalau kemarin ada cerita di kebun binatang. Nah, hari ini masih kaitannya dengan binatang. Nah, ada sebuah buku judulnya adalah Mana Pisang Anggi. Ada binatang atau bunganya dengan pisang? Kira-kira binatang apa yang suka makan pisang? Monyet. Kebetulan monyet. Nah, coba kita lihat nanti ya. Nah, buku pun tentu sudah ada buah pisang yang masak. Kira-kira mana ya pisangnya? Ada di sini. Betapa terkejutnya Ardi. Buah pisangnya hilang. Ada buah pisangnya enggak sih? Enggak ada. Tinggal apanya ini? Jantung. Tinggal jantungnya. Duh, pisangnya kemana? Diambil. Pisangnya mana? Silakan Arika. Mana ya yang beli pisangnya? Terus isinya kemana? Dimakan. Terima kasih Arika. Dimakan apa? Monyet. Emang ada monyet di sini? Ada apa di sini? Ada? Biawak. Mana biawaknya? Tuh. Coba Sabri, mana biawaknya? Oh, ini biawak ya? Nah, ya. Apakah biawak memakan pisang Ardi? Kira-kira biawak makan pisang enggak sih? Enggak. Berarti bukan biawak. Bukan biawak memang. Biawak itu memakan daging. Berarti bukan biawak dong. Nah, coba kira-kira siapa ya yang makan? Nah, ini selanjutnya. Apakah pelanduk yang memakan pisang Ardi? Nah, betul. Kalian pernah lihat binatang ini gak sih? Belum pernah? Bapak juga belum pernah melihat pelanduk. Nah, bukan, pelanduk tidak bisa memanjat. Tuh, dia aja tidak bisa memanjat. Gimana mau ngambil pisangnya? Nah, pisangnya kan ada di atas. Pohonnya tinggi gak sih? Nah, lumayan tinggi. Jadi pelanduk gak bisa. Nah, dia bunyi apa di sana? Monyet. Kok tahu sih kalau monyet? Kita lihat. Iya. Apa ini? Kasih tepuk tangan dong untuk kalian. Ekor siapa itu? Ardi harus mengejarnya. Nah, dia mengejar sambil menunggu. Nah, kalian pernah melihat ini? Pernah. Lihat monyetnya di mana sayang? Ada yang pernah pergi ke hutan memang? Oh, pernah. Okay. Lihat monyet ya. Seperti ini gak sih monyetnya? Banyak apanya monyetnya itu? Banyak bulu. Oke, kita lanjutkan ya. Baik, dilanjutkan. Dia nemukan. Bukan bisa. Monyet itu kembali lagi. Dia kan musir, dia kembali lagi ngintip. Pisangnya ada berapa ini? Tiga. Coba ada yang mau hitung di sini? Ayo Davina, gantian. Aisyah kan udah. Ya Davina boleh hitung. Mana pisangnya? Oke, ada tiga. Kasih tepuk tangan ke Davina.
Kira-kira untuk siapa? Untuk siapa sayang? Buat dia sendiri. Buat siapa lagi coba? Buat anaknya. Coba kita lihat ya, kira-kira apakah dia buat sendiri? Kalau dia buat dirinya sendiri, hapus, menurut kenyang-kenyang. Nah, katanya Aisyah tadi buat anaknya. Iya. Adi kembali mengusirnya. Kali ini monyet itu tidak mau pergi. Ada anaknya. Ada anaknya. Coba kita lihat. Iya. Dia mengintip. Oh, ternyata ada anaknya. Adi merasa kasihan. Pisang ini buat kalian saja. Nah, pisangnya dikasihkan siapa? Anaknya. Anaknya bahagia banget gak sih? Bahagia. Apa yang dilakukan anaknya ini? Senang. Seperti ini? Senang. Nah, ketika kalian dibawakan sebuah makanan oleh ibu kalian, pernah kalian melakukan seperti ini? Pernah. Nah, bahagia banget ya. Nah, Ardi akan menanam pisang lebih banyak untuk siapa? Monyet. Nah, pisang untuk Ardi dan untuk para monyet. Kasih tepuk tangan untuk Ardi. Nah, terima kasih juga Ibu Maria. Kanza ambil 5 Kanza lipatan. Nah, 1. Sadarilah masa berganti. Sudah. Kanza boleh berdiri di sini dulu sayang. Oke. Ayo. Silakan dihitung. 2, 3, 4, 5. Oke, ada 6 ya. Baik. Yang ini ada berapa? Oke, yang ini ada berapa? Oke. Baik, yang nanti dibuka dan dibacakan Kansa adalah kelompok 1. Oke, didengarkan ya. Ada 5 anak. Silakan Kansa. Davina, silakan Davina. Kelompok 1 di sini Davina. Selanjutnya oke, Kansa sendiri enggak apa-apa. Nah, ditaruh. Akmal, silakan Akmal.
berganti. Tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Masa berganti, tantangan kan kita hadapi.